Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel ini, di channel Bip Gabu. Guys, kali ini kita mau bahas di mana kalian pernah tidak terdapat luka di daerah telunjuk, lebih tepatnya di tengah-tengah di badan jari telunjuk itu. Posisinya di mana? Yaitu di sini atau di sini, bisa juga kayak bentuk garisan gitu, luka. Atau seperti jahitan yang telah robek, terus jahitnya masih berbekas. Nah, tanda dari luka tersebut ada di telunjuk itu bisa diartikan seperti orang yang tahu gak kalau semua main bocah kecil tuh kakinya tuh jatuh kan, dia karena mulai lari main terus jatuh ya. Nah, ini gue baca di artikel. Jadi namanya orang di tangan itu terdapat luka kayak gitu, berarti orang tersebut ini orang yang bekerja keras, yang benar-benar mencari uang, giat, ada tujuan, visi dan misi yang dia lakukan, yaitu bekerja. Dia. Nah, di mana hal yang giat itu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar tidak menyia-nyiakan dan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Sekali lagi, kita bekerja benar-benar niat berusaha. Nah, jadi ya gue mengerti ya, mengkiaskan kenapa seperti anak kecil yang lari-lari terus dia kan banyak muka tuh pasti di kakinya karena sering jatuh. Nah, ini lain lagi, ini seperti yang saya bilang tadi, itu di tali telunjuk itu mungkin mau di kanan mau di kiri karena pasti kena luka, atau dia lagi kerja sebagai kerja yang membutuhkan tenaga yang dan atau dia bekerja di tempat yang dominan dengan tangan ini harus bergerak dan entah senggol apa, senggol luka. Nah, giat. Dan juga walaupun orang yang cuma di depan komputer hanya ngetik, walau alam namanya ngetik tangannya. Nah, tapi 100% jangan percaya dengan kayak gitu. Itu mitos atau fakta. Tapi pada umumnya gue setelah baca artikel itu gue langsung lihat ngecek teman gue gitu, coba lihat tangan lu dah, disangkanya gue mau megang tangannya, disangka gue ngapain sih lu ibu cah, ngapain lu ngeliatin tangan gue gitu, enggak gue mau lihat ini jadi tunjuk lu gitu, ada luka nggak gitu, gue nanya tapi gue kagak ada, dan gue nih baca di artikel, nongol aja di notifikasi, sesuai channel gue Abib Gabut dan Bib Gabut itu kita menguak semua mitos atau fakta dan membaca ya wallahualam. Jangan terlalu percaya guys, video ini hanya sekedar hiburan saja dan jangan diambil hati atau jangan dipikirin. Yang penting jalani hidup ini dengan penuh ikhlas, berusaha dan giat. Video apalagi mitos dan fakta apalagi yang akan gue buat. See you next video, bye bye. Thank you.